Ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya, buat Pak Daniel untuk menyampaikan firman ya. Happy Mother's Day semuanya ya. Hari ini saya akan juga menyampaikan tema bagaimana kehidupan seorang wanita ya. Bapak-bapak juga penting ini ayat ini. Tapi karena hari ini Mother's Day, makanya hari ini spesifiknya buat ibu-ibu, tapi ayat ini sebenarnya buat kita semua. Yuk, kita percaya bahwa hari-hari ini kehidupan yang saudara kejar itu adalah saudara harus mengerti apa sih yang perlu saudara kejar hidup di akhir zaman. Saudara tahu bahwa masa sukar harus terjadi. Segala kesulitan hidup di dunia ini saudara gak bisa lari, karena kita semua sedang di dalam perjalanan menuju pada akhirnya, yaitu saudara hidup bahagia kekal selamanya. Artinya dalam setiap proses Tuhan itu sudah punya jalan keluar yang terbaik. Amin saudara. Dan kalau saudara ngerti jalan keluarnya Tuhan terbaik, kalau hari ini masih kacau balau, berarti ini Tuhan belum selesai. Tapi buat saudara gak perlu panik. Kenapa? Karena kita sudah tahu pasti bersama dengan Tuhan, pasti ujungnya ketemu jalan yang terbaik, hasil yang terbaik, terindah, itu sudah jadi milik kita sebagai anaknya. Amin. Nah, sementara dalam perjalanan bertahan ini, saudara harus banyak mengerti apa yang Tuhan mau. Yuk, ayat ini. Semalam ketika saya menyiapkan ayat ini, Tuhan bilang ini yang harus engkau sampaikan. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 ya. Ada teman saya yang temenin saya semalam. Dia bilang, kamu sudah siap ayat? Karena dari tadi sebelum hari kemarin saya diajak anak-anak saya jalan-jalan. Jadi sementara saya jalan makan gitu ya, saya bilang ini apa ya besok yang mau dikotbahin gitu ya. Nah ini ayat, yuk. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 ya. Siapa yang mau mencintai hidup? Nah ini ya, kita semua hari ini mau kan mencintai hidup ya, dan mau melihat hari-hari baik. Nah, di tengah kehidupan ini saudara harus ngerti rahasia sesulit apapun. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, mencintai hidup, ia harus menjaga apa saudara? Menjaga uangnya terus, menjaga hartanya, menjaga suaminya supaya gak hilang, menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Seberapa banyak orang gak pernah sadar loh. Orang mau maki orang, oh gampang, mengkutuki, mau ngomong yang negatif. Tapi sejak kita mengerti kebenaran firman, hati-hati. Kalau kita mau melihat hari yang baik dan mencintai hidup, lidah ini dijaga. Amin saudara. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Makanya jangan ikut-ikutan investasi yang tipu-tipu. Apakah ini ujungnya memang sesaat saudara bisa jadi crazy rich? Tapi ujung-ujungnya karena firman Tuhan selalu ya dan amin. Gak akan pernah menikmati hari-hari baik dan dia sedang menciptakan hidupnya untuk dihancurkan. Yang ke-11, lihat ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Makanya kalau ibu-ibu disuruh ngampuni mertua, ipar, suami yang jahat, gak apa-apa.
kata kunci yang membuat saudara tahu hari ini sekalipun hidupmu ditindas dengan suami, ditindas dengan mertua, ditindas dengan ipar, ditindas dengan orang-orang sekitarmu yang membuat hidupmu hancur, tapi engkau tetap melakukan yang baik. Engkau hari ini, Tuhan, aku sudah tidak mau, sudah menjauhi. Orang menjauhi itu gimana, saudara? Waktu dimaki kebun binatang, sekalipun ada kata-kata bodoh, kalau menjauhi yang jahat itu tidak akan emosi. Ada kekang dalam lidah supaya aku tidak balas maki. Nah, itu kita sedang menciptakan hari-hari yang baik dan kita mencintai hidup. Amin. Amin, saudara. Amin. Lihat ya kata berikutnya. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang ketiga, berusahalah untuk hidup damai. Amin. Amin, saudara. Tiga hal ini sulit gak, saudara, dilakukan? Loh, siapa yang gak mau mencintai hidup, melihat hari-hari baik di tengah masalah? Sudah ada masalah, malah melanggar firman Tuhan, malah gak lihat hari-harinya baik, malah hidupnya malah dipenuhi oleh bencana. Kenapa? Karena kita melawan apa yang jadi aturan firman. Lihat 12-nya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bayangin kalau saudara baca ayat 12 ini, luar biasanya. Orang yang hidup taat akan kebenaran hari-hari ini, yang namanya matanya Tuhan, telinganya, wajahnya diberikan buat saudara. Amin. 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 Tapi kenapa kadang-kadang saudara berpikir kok Tuhan itu jauh ya? Ya karena saudara sendiri yang menciptakan tembok. Hidup disuruh hidup dalam kebenaran, hidupnya terus maunya hidup dalam dosa terus. Mulut kasar. Sama orang yang hidupnya lebih rendah, kasar. Sama orang yang jahat sama saudara juga mulutnya kasar. Itu sebabnya ketika saya juga mendapat firman ini juga pembelajaran buat hidup saya sebagai seorang istri. Saya pikir iya ya, wanita itu kelemahannya di perkataan. Yang kedua, selalu gampang untuk tidak menjauhi yang jahat. Yang ketiga, yaitu hidupnya, saudara tahu apa yang ketiga? Sulit untuk mencari pendamaian. Waktu saya membaca ayat ini juga buat hidup saya teguran waktu itu. Sepertinya Tuhan ingatkan diri, kamu mengalami masalah dengan suamimu, itu aja sudah masalah proses, tapi engkau tahu proses ini tetap mendatangkan kebaikan. Amin. Enggak usah pusing ditambah dengan masalah ketika engkau mau melihat hari-hari baik dan mencintai hidup. Percayalah, tiga hal ini yang kau lakukan, engkau di tengah proses, suamimu selingkuh, tetap engkau menikmati hari-hari baik. Amin, saudara. Jadi tiga hal, yuk kita lihat ya. Kita bahas satu persatu. Tiga hal hari-hari ini, jangan bingung terus jaga keuanganmu. Keuanganmu aman bersama Tuhan. Aman-aman, saudara. Waktu engkau melakukan perintahnya dan taat, mata, telinga, wajahnya itu tertuju buat saudara dan saya. Amin. Amin. Kalau semua fokusnya Tuhan tertuju buat saudara, kira-kira
setiap masalah, setiap kesulitan hidup itu diberi solusi terbaik gak? Yes, amin. Jelas. Gak usah saudara ngomong, Tuhan tolong, tolong. Gak usah. Mata, wajah, telinga Tuhan tertuju buat saudara. Waktu saudara kesulitan hidup, waktu saudara kekurangan keuangan, engkau disakiti suami, kira-kira Tuhan jauh lebih peduli gak? Oh sangat saudara. Mata, wajah, semuanya tertuju buat saudara. Amin. Bayangin. Hari itu ketika saya juga dapat ayat ini, saya mulai merubah hidup saya. Saya bukan lagi pusing kapan jagai suami. Suamiku hari ini kok pulangnya telat, kemana ya? Cari bukti. Bisa ada bukti nanti kalau pulang aku akan ajak berantem. Lah kalau saya melakukan seperti ini, kira-kira saya sedang apa? Firman ayat 12 berkata, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Suami saya sedang menentang Tuhan. Tapi kalau saya juga terus tidak mau menjaga perkataan, perbuatan saya, dan saya terus ajak berantem suami saya, kira-kira saya juga jadi orang yang menentang Tuhan. Suami menentang Tuhan, istri menentang Tuhan, kira-kira berkat Tuhan itu bisa tercurang? Makanya waktu itu Tuhan ingatkan saya, Eli, suamimu belum mengenal kebenaran. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalaupun suami saudara mengenal kebenaran, dia tetap melakukan hal yang salah. Ketika Tuhan ingatkan firman ini buat saudara yang lebih rohani, lebih mengenal Tuhan, mau mengasihi Tuhan lebih, lakukan ini. Dan Tuhan ingatkan buat hidup saya, aku memberkati rumah tanggamu karena ada seorang istri penolong yang membuat mata, wajah, pendengaranku terfokus. Dan percayalah, rumah tanggamu tidak akan pernah hancur. Satu orang yang bisa pulih dan berdiri sebagai penolong seisi rumah. Kenapa? Karena wajah, mata, pendengaran Tuhan mendengar teriak seorang istri yang diperdulikan. Amin. 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 Justru yang paling bahaya seorang istri itu kelemahannya. Kenapa enggak pernah lihat berkatnya Tuhan? Mulut enggak pernah dijaga. Perbuatan enggak pernah dijaga. Ketika saya mengerti firman ini, yuk kita lihat tiga hal. Menjaga perkataan itu, kenapa sih Bu Eli? Kok kalau menjaga perkataan itu melihat hari-hari baik, bisa ditayangkan gak yang nikah anak? Ya. Jadi yuk kita lihat Amsal 16 ayat 24 dulu dibaca ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Makanya kalau gak kepingin tulangnya kropos, hatinya sehat, jaga perkataan itu obat yang manjur. Amin. Amin saudara. Daripada jalani hidup ya sudah diproses, gak lihat jalannya Tuhan, tulangnya kropos lagi. Ini firman saudara. Yang kedua, yuk lihat Amsal 22 ayat 10-11. Usirlah si pencemooh. Ya, ini mulut, bibir. Orang pencemooh itu suka menggunakan bibirnya untuk maki-maki orang. Maka lenyaplah pertengkaran, akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ya, rumah tangga itu akan melihat hari baik, akan
akan melihat berkat Tuhan dicurahkan seperti Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ketika kita hari ini menjaga lidah supaya dalam rumah tangga itu tidak ada pertengkaran. Amin. Tidak ada lagi yang namanya debat perbantahan hanya gara-gara urusan pencet pasta dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu bisa bercerai. Hanya masalah sepele iblis bisa bersorak-sorai mengakhiri pernikahan anak Tuhan orang Kristen di pengadilan hanya urusan pasta gigi awalnya. Saudara lihat, konyol ya. Betapa Tuhan itu hari-hari ini sangat miris lihat orang benar. Seharusnya rumah tangga orang Kristen jadi contoh buat orang dunia, malah banyak orang Kristen mendatangkan di pengadilan gugatan cerai. Yang berikutnya, orang yang mencintai kesucian hati, yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Raja kita siapa? Yesus. Saudara jangan macam-macam anggap remeh urusan lidah. Itu sebabnya kalau kita mau melihat hari-hari baik, mencintai hidup, jaga perkataan, karena perkataan itu manis bagi hati. Orang yang gak pernah jaga hati, ya hati-hati. Banyak, saya sudah banyak melayani ibu-ibu yang kanker tiba-tiba hanya karena urusan hati. Sakit hati. Tiba-tiba divonis kanker stadium akhir. Tidak ada gejala karena hanya tiap hari urusannya jengkel. Hanya karena perkataan yang tidak bisa, saudara hari ini tidak bisa jaga perkataan. Itu sebabnya hati-hati. Yang kedua, melenyapkan pertengkaran, perbantahan dan cemooh dan menjadi sahabat raja. Kalau tiga hal ini benar-benar saudara konsisten jalani, kira-kira hari-harimu baik atau buruk? Jelas baik. Amin. Jelas saudara sedang mencintai hidup, bukan lagi saudara hidup sembrono, hidup semau gue. Anugerah Tuhan itu mati buat saudara supaya kita menikmati anugerahnya setiap hari. Amen. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Amen. Apa yang menghalangi saudara menikmati kasih setia dan rahmatnya? Karena perkataan saudara. Usaha sepi, ngomongnya bangkrut. Ya sudah bangkrut. Nanti kalau sudah di PHK, ngomongnya mati aku. Gimana ini? Kebutuhan hidup, kewajiban jalan terus Tuhan. Terus. Sementara kalau di PHK tidak ada pemasukan Tuhan, gimana Tuhan? Kita lupa. Yang namanya kasih setia, anugerah Tuhan menyertai saudara juga setiap hari. Amin. Berarti pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup gak setiap hari? Sangat lebih. Saya ini kagum saudara. Saya itu gak pernah bekerja. Sejak suami selingkuh, saya seorang wanita yang terlalu bodoh. Ya, bodohnya apa? Karena teman saya bilang, kamu ini orangnya lugu. Jadi dulu karena punya suami yang baik, saya hidup itu tidak pernah mikir terlalu panjang, saudara. Saya cuma berpikir, oh saya punya suami yang baik, saya punya jaminan hidup, dia baik, dia pasti pelihara saya. Disuruh beli apa-apa pakai nama saya, gak mau. Jujur waktu suami saya selingkuh, saya gak punya apa-apa saudara yang atas nama saya.
tahu, misalnya saya tahu ada pengeluaran yang besar untuk wanita itu, saya itu ngomong gini, kamu ini jangan banyak pengeluaran ke sana. Kita ini yang punya 3 anak. Saudara tahu jawabannya, makanya jangan terlalu mikirin orang yang error. Orang error dinasihati firman, tetap hasil keluarnya error, malah sakit hati. Suami saya cuma bisa bilang gini, kamu mau apa? Ini uangku, gak perlu ngatur aku. Kesel gak saudara? Kesel. Tapi ketika kita mengerti firman, maunya ngomel ya, maunya ngomong gini, kak aku ini keterlaluan, suami sudah selingkuh, gak tahu diri, perkataannya. Mau balas dengan perbuatan, mikir. Makin saya mengatakan yang buruk, membalas perbuatannya, dan saya gak bisa menciptakan perdamaian dalam rumah tangga saya, hari-hari saya makin tambah buruk. Itu sebabnya ketika saya mulai konsisten melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, saya melihat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini lebih-lebih luar biasa. Amin. 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 Amin, saudara. Saya bisa mendapatkan apa yang dulu hilang, dicuri orang. Hari ini Tuhan kembalikan buat saya lipat-lipat. Amin. Itu karya Tuhan. Kalau mau dipikir, siapa sih saya? Saya gak tahu siapa saya. Saya ini cuma tahunya dulu seorang ibu rumah tangga yang gak bisa apa-apa, otaknya on. Tapi kalau hari ini bisa khotbah, bisa hidup jadi berkat, itu karena anugerah. Amin. Amin. Karena saya menikmati hari-hari baik dengan apa yang saya tabur. Amin. 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 Yang kedua, menjaga respon yang benar. Yuk lihat Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Yuk. Ia menyediakan pertolongan bagi siapa? Orang yang jujur. Makanya kalau hari ini saudara hidup sudah jujur, masih melihat kok sulit, kok rasanya orang yang gak jujur cepet kaya. Mobilnya dari Avanza ke Alphard sama-sama A, tapi bedanya jauh. Tuhan, aku sudah hidup jujur, itu lo gak jujur. Rumahnya mewah, aku masih kontrak, gak apa-apa. Itu namanya masih dalam perjalanan. Tapi suatu kali saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang punya sumber di atas segala sumber, itu akan memenuhi kebutuhan saudara. Amin. Amin, saudara. Orang itu harus diuji dulu. Kalau mau lihat pertolongan Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan itu kalau nolong bukan seperti dunia tolong saudara. Ya. Oh, dia maha, ya pasti spektakuler. Amin. Amin, saudara. Amin. Lah kita nggak mau sabar. Kita maunya cepet. Tuhan bilang gini, tunggu. Aku mau nilai kamu jujur dah. Waktu engkau kekurangan, engkau jujur dah. Sama seperti saya. Waktu suami saya selingkuh, Tuhan juga lihat kesetiaan saya. Saya TTM dah sama suami orang. Saya tetap setia enggak sama suami yang enggak setia? Tuhan lihat semuanya. Amin. Amin. Yang kedua, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Hari ini jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sudahlah, hiduplah di jalannya Tuhan. Jangan ada celah. Amin. 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 Jadilah orang benar yang benar-benar murni. Jangan
cabai dua, mangga dua, tetap palsu. Amin. Saudara, kalau ke mangga dua ditawari persis, tapi itu tetap aspal. Nilainya jauh. Saya kan tahu. Saya ditawari tas Hermes. Waktu ke mangga dua, ada orang bilang ini, Ci, ini loh Hermes KW1 super, gak ada bedanya Ci, pasti halus. Saya kan punya ya, saya dulu seorang ibu sosial, kita punya stok Hermes saudara ya. Saya tahu, saya lihat-lihat, saya tanya berapa harganya. Gak mahal kok, Hermes kan ratusan juta Bu Eli, ini cuma 2 juta Bu. Kok bedanya banyak ya. Lah saya punya asli, kalau yang satu bawa 2 juta ya sakit hati. Saya pengen lihat. Iya, coba lihat. Lah kalau sama 2 jutanya buat apa beli yang 100 juta? Beli yang 2 juta aja, 100 juta bisa warna-warni. Bayangin dapat berapa? 50. Bisa ganti-ganti tiap hari. Waktu arisan, hari ini merah, besok merah tua, besok biru muda, biru tua. Lu banyak stok. Satu dapat 50. Ya. Tapi saya lihat, ternyata mbaknya asbun ya, karena mau lakukan dagangannya dia bilang mirip halus. Sama sekali saudara, yang asli tahu, yang pernah punya asli jelas gak bisa dibohongi ya. Ini tetap palsu, nilainya tetap 2 juta. Buat saudara dan saya hari ini, jangan pernah punya celah dalam laku. Tuhan tetap lihat, dia bisa bedakan karena dia adalah pencipta saudara. Amin. Jadi cetakannya dilihat. Ini walaupun sudah di gereja bertahun-tahun, shalom. Jadi usher, jadi pemimpin WL. Tapi kalau cetak sudah keluar dari cetakannya Tuhan, tetap nilainya 2 juta. Saudara mau pilih mana? Hari ini jangan main-main. Tuhan itu sedang mau saudara dikembalikan kepada penciptaannya. Amin. Serupa, mirip dengan Kristus. Jangan dunia ini dicampur aduk. Makanya jangan bercela lakunya. Amin. Ya. Orang yang enggak bercela lakunya itu selalu ada perisai, tudung, pagar. Di tengah masa sukar, orang lain rebah, engkau tetap terlindungi karena perisai Tuhan selalu ada buat orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Amin. Yang ketiga, yuk kita lihat. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Orang setia itu hari ini, yuk, sesulit apapun hari ini tetaplah setia. Ibu-ibu, suamimu walaupun sudah bokek, kantongnya sudah tidak pernah lagi lancar seperti dulu, hari ini belajarlah untuk setia. Amin. 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 Jangan punya pikiran mau tukar tambah suami karena di sana jauh lebih makmur. Buat hidup saya, ketika saya belajar setia, saya bilang, Tuhan, kalau saya setia sama suami yang limited edition, tidak ada duanya, karena saya mau setia kepada Tuhan. Amin. Pembuktian saya setia kepada Tuhan adalah saya setia kepada suami yang limited edition. Baiknya luar biasa, tidak ada duanya. Amin. Dan saya melihat janji Tuhan. Amin. Tuhan pelihara saya, suami, anak-anak saya sampai hari ini. Luar biasa. Amin. Amin. Tiga anak saya gak jadi, orang bilang hancur, hidupnya masa muda hancur. Lihat papa seperti itu, enggak itu. Walaupun mereka
mereka di Amerika, saya tetap di Indonesia. Gak bisa jagain mereka 24 jam, tapi Tuhan pelihara 24 jam anak-anak keturunan orang benar. Amin. Suami saya apa gak dipelihara? Oh sangat. Saya kagum dengan cara Tuhan. Walaupun sempat jatuh bangun di dalam dosa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Justru hari-hari ini yang saya lihat, fondasi rohani suami saya ditokap Tuhan secara luar biasa. Amin. Itulah karya Tuhan. Amin. Yuk yang terakhir ya, menjaga perdamaian. Oh hasilnya yaitu tadi, upahnya kalau mata Tuhan tertuju, maka upahnya selalu ada pertolongan, perisai, dan pemeliharaan. Menjaga perdamaian, yuk kita baca dulu Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini percayalah, kita semua sedang dibawa Tuhan untuk diperbaharui dalam roh, pikiran, hidup dalam kebenaran, kekudusan. Salah satunya kalau saudara baca Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah. Ramah saudara, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Rumah tangga itu yang perlu dijaga buat seorang istri. Ramah sama suami, ramah sama mertua, ramah sama anak-anak, sama ipar. Yaitu apa? Hidupnya penuh kasih mesra. Yang hari ini sudah hambar, dengar firman. Yuk nanti kalau ketemu suami di rumah yang gak pernah puji-puji, aduh gantengnya kamu, mulai dipuji. Walaupun gak ganteng gak apa-apa. Amin. Amin saudara. Dipuji yang sudah lama tidak pernah ngomong I love you, mulai ngomong. Amin. Ini firman saudara. Kita semua hari ini harus ramah. Makanya istri tidak boleh wajahnya kayak kuda nil. Walaupun suami belum pulang bawa uang, saya percaya bahwa ketika kita mau melakukan firman, berkatmu itu dari Tuhan. Amin. Mau berkat dari Tuhan apa dari suami? Kalau saya pilih dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan jelas memberikan saya jauh lebih banyak daripada yang suami saya berikan. Amin. Karena dia maha. Suamimu belum maha. Amin. Jadi hari ini yuk ramah, kasih mesra, ngampuni sudah. Walaupun sudah diambilin minum, dibilang, gak usah repot, aku bisa ambil minum sendiri. Oh haleluya, puji Tuhan. Katanya ramah, harus mesra. Ya sudah, walaupun gak dihargai, gak apa-apa, Tuhan yang menghargai. Amin. Setelah itu dikatain, memang kamu ini bikin repot. Ya sudah, mengampuni. Gampang kan? Kalau ini mau dipraktekkan, rumah tangga gak ada pertengkaran. Mau dikatain anjing, mau dikatain bodoh, kamu istri yang gak bisa apa-apa, bisanya menghabiskan uang, ya ramah aja. Oh haleluya. Oh harus mesra ya. Walaupun tadi sudah dimaki-maki, ya sudahlah. Harus memulai, harus ngampuni. Gak usah didengar tadi pagi dibilang anjing babi. Aduh nanti kalau pulang aku kasih kopi, kopinya aku kasih garam. Nah kalau itu gak lulus ibu-ibu ya saudara, kalau seperti itu gak akan menikmati hari-hari baik dan mencintai hidup. Kita ini mau mencintai hidup. Amen. Pemain musik boleh maju ke depan ya. Jadi hari-hari ini ibu-ibu Mother's Day ini dipraktekkan. Amen. Ini mulai dipraktekkan supaya di tengah masa sukar saudara dan saya tetap lihat hari baik. Yes. Amen. Tetap lihat kehidupan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak akan pernah lalai menepati janjinya ketika saudara sudah menjaga yang namanya perkataan, perbuatan, perdamaian itu tadi. Amen. Amin.
percayalah, waktu saya bisa praktek firman ini konsisten, berkat Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya kagum dengan cara Tuhan memberkati hidup saya. Tak kerja loh. Saya cuma berkata, Tuhan, saya cuma tahu janji Tuhan aja. Saya gak bisa lihat hasil yang saya berdoa hari ini. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong pisahkan suami saya beberapa tahun yang lalu dari wanita ini. Tapi kenyataannya tambah parah. Saya gak bisa mengubah keputusan Tuhan kalau memang Tuhan belum selesai urusannya dengan hidup saya. Itu suka-sukanya Tuhan, dia sutradara kok. Dia yang punya jalan cerita. Kita gak berhak ambil penanya Tuhan terus cikain sendiri. Tuhan, aku maunya selesai. Aku maunya ini loh Tuhan. Aku maunya ini, aku gak kuat. Gak bisa sama. Kalau dia masih lanjutkan proses hidup, percaya, amen, dia tahu itu gak akan melampaui kekuatan. Amin, yes. Amin. Dia tahu hari-hari ini. Dia cuma bilang gini, sabar. Karena apa yang kau minta dariku, aku mau memberikannya lebih. Amen. Bukan hanya sekedar pulih, bukan hanya sekedar diberkati, tapi engkau akan melihat ada banyak hal yang aku sedang percayakan buat orang. Yuk bangkit berdiri. Percayalah firman ini buat saudara dan saya. Rumah tangga saudara harus diciptakan damai.